Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Tagline Hijau. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyemai kangkung dengan gampang atau dengan mudah tanpa kutilang atau huruf tinggi langsing. Oke, kita sediakan perlengkapannya. Ini ada pot yang di dalamnya bisa mengandung air. Kemudian saya juga menggunakan dua wadah. Pertama baskom, kemudian ada rangsang ya, karena ada lubang-lubang seperti ini. Kita akan menggunakan dua wadah ini untuk menyemai kangkung ya. Seperti kawan-kawan lihat sebelumnya ada tayangan tentang kangkung yang ditanam di wadah seperti ini. Ini ditanam secara hidroponik menggunakan nutrisi tanpa menggunakan media lain selain dua ini dan juga tambahan tisu ya. Oke, kita lanjut saja. Kita menggunakan tisu, kemudian benih kangkung dan air secukupnya ya. Langsung saja kita ambil tisu sekitar 2-3 lembar, kita taruh di sini, taruh sedemikian rupa agar kelihatan rapi. Ini gunanya supaya benih kangkung yang kita tebar di sini menjadi lembab ya. Begitu pula di dalam pot ini kita kasih tisu ya. Tisu seperti ini sangat gampang sekali ya kawan-kawan Tagline Hijau. Sambil kita menuang ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, kasih komen dan share dan juga like ya akun Tagline Hijau. Kita kasih air seperti ini, tidak terlalu banyak tapi tetap cukup membasahi ya. Nah, cukup membasahi. Langsung saja kita ambil benih kangkung ini ya, benih kangkung kita tabur di sini. Jangan ragu-ragu untuk menaburnya, lapar pun juga tidak mengapa. Namun juga tidak menumpuk ya, rapat tidak menumpuk. Nanti kalau menumpuk, hidupnya bisa tumpang tindih sehingga tidak maksimal bumbunya. Ini kelihatan benih kangkungnya masih kecil ya. Nanti ketika sudah mulai 12-24 jam, biji kangkungnya akan mengembang, membesar, dan akhirnya tumbuh nanti tunas-tunas calon akar ya. Ini seperti ini. Sampai di sisi-sisinya kita taruh ini kangkung. Demikian juga di pot ini. Kita bisa memanen kangkung di rumah kita bahkan ya. Di teras, di halaman belakang, halaman samping, mungkin juga bisa di kamar kita kalau memang terkena sinar matahari. Dia bisa menghasilkan sayur yang sehat dan bagus pula untuk kesehatan kita. Oke. Nah, setelah begini, silakan
sembahyang kita ini ditaruh di tempat teduh ya, tidak terkena sinar matahari langsung, sehingga nanti mempercepat tumbuhnya calon akar ya. Cukup begini, nanti setelah sekitar 1 pekan kita akan menghasilkan sayuran seperti ini. Jeng jeng. Ini adalah hasil semaian 1 pekan yang lalu. Ini sudah saya kasih nutrisi hidroponik ya. Cukup segini saja nutrisinya. Nanti kita pantau setiap hari apakah nutrisinya berkurang atau tidak. Kalau berkurang nanti kita tambahin, kalau tidak ya cukup seperti ini. Kita lihat akarnya juga sudah mulai banyak ya, memenuhi rangsang ini. Kemudian ini juga yang kita taruh di pot yang sama seperti ini. Ya, sangat mudah untuk menanam dan menghasilkan sayuran sehat di rumah kita. Kawan-kawan bisa menggunakan tempat-tempat alternatif ya. Misalnya kalau ada tempat bekas, boleh kawan-kawan pergunakan. Yang pertama dia harus menampung air, kemudian yang kedua dia punya lubang-lubang seperti ini agar bisa nantinya air masuk ke dalam sini untuk penyerapan nutrisi dari akar kangkung ini. Begitu mudah sekali untuk menghasilkan sayur. Tunggu apa lagi? Hasilkan sayur di pekarangan Anda. Jangan lupa untuk kelangsungan dari channel ini, subscribe dan itu gratis ya. Kasih komen juga dan kasih like, share ke teman-teman Anda. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.